Halo semuanya, selamat datang di sesi Q&A dari Ganara A. Perkenalkan nama aku Dipta, sebagai moderator hari ini, dan saya nggak sendirian, ditemenin tiga teman saya, boleh diperkenalkan teman-teman? Hai, saya Tita Jumario, saya adalah pendiri dari Ganara Art. Halo, aku Nabila, aku salah satu guru dari Ganara Pottery. Halo, aku Dela, aku salah satu guru Pottery. Gimana kalian, sehat-sehat? Udah bosen di rumah? Lumayan ya, udah sebulan. Masih kerja. Masih kerja, gimana kerjanya kan, Ganara? Oh, ngajar kelas online dong. Oh, ada kelas online. Ada. Jadi, beberapa hari yang lalu kita membuka sesi Q&A di Instagram mengenai apa aja yang biasa dilakukan oleh teman-teman di rumah selama karantina. Dan kita juga membuka pertanyaan gimana caranya bisa menjaga pikiran kita tetap bahagia selama karantina. Responnya udah lumayan banyak ya, udah pada lihat semua responnya? Teman-teman? Udah. Ada yang lucu-lucu lumayan ya? Ada yang menarik, ada yang unik. Ada berkebun, memasak, menggambar. Ada yang bilang mau bikin kertas, mau bikin roti, tidur. Itu juga lebih susah lagi. Nonton drakor udah pasti lah ya. Nonton drakor. Udah tamat tuh sama Netflix. Tamat. Tuh ada yang produktif kan ikutan online kelas by Ganara. Kelas Ganara nanti sama ini teman-teman. Jadi, nggak bisa semua pertanyaan kita jawab, jadi kita udah klasifikasikan beberapa pertanyaan menjadi beberapa bagian. Mungkin bisa dijelaskan oleh Miss Tita. Oke. Okay. Pertanyaannya mau ditanyakan dulu, mau dibacakan dulu? Boleh. Mungkin Tita? Ini yang udah kita pilih ada dari Teresa Nadia dan Sida Inur. Yang pertama itu, how to stay productive. Lalu yang kedua, art and craft apa yang paling praktis dan bisa diterapkan daily di saat ini dengan benda-benda yang ada di rumah? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya berhubungan ya, gitu. Jadi, berhubungan dengan gimana cara kita melihat seni sebagai proyek, gitu. Apalagi sekarang kan setiap hari kita di rumah, kita nggak bisa keluar rumah. Bagaimana caranya supaya mindset-nya berubah untuk menjadikan art project ini sebagai proyek yang bisa dikerjakan, kalau bisa durasinya beberapa hari gitu. Karena sebetulnya yang mungkin teman-teman bisa rasakan adalah proses pada saat pembuatannya ya gitu. Ini kan waktu untuk kita semua bisa slow down dan bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih fokus gitu ya. Karena kita tidak terlalu banyak pengalih perhatian yang lain. Nah, pertama-tama sebetulnya langkah-langkahnya adalah kita menentukan dulu nih jenis art and craft-nya apa. Jadi bisa aja decorations atau ready-to-wear craft, jadi sesuatu yang bisa dipakai. Lalu kita bisa eksplorasi di dalam rumah apa aja peralatan yang bisa dipakai untuk membuat craft tersebut. Dan yang ketiga adalah menggunakan kreativitas kita untuk mencari alternatif material. Dalam artian gini, misalkan kita ingin membuat dream catcher. Dan kita tahu bahwa sebenarnya dream catcher itu kita memakai lingkaran kayu yang memang biasa menjadi dasarnya itu. Tapi kan nggak punya ya kalau sekarang gitu. Kalau dulu gampang kita bisa ke art and craft store gitu. Nah, kita bisa memakai koran bekas, lalu kita linting dan kita bentuk seperti lingkaran. Nah, itu sebetulnya hal-hal seperti ini yang kita jadi mungkin bisa melatih kreativitas dengan mencari dengan membanding-bandingkan materi gitu dengan apa yang memang tidak kita punya, tapi kita cari di dalam rumah apa yang kita punya dan bisa menggantikan material tersebut gitu. Seperti misalkan kita memerlukan membuat sesuatu berbentuk kotak dari kardus, kalau misalkan ternyata tidak ada kartonnya, ya kita bisa membongkar kotak sereal, contohnya seperti itu. Nah, karena memang kita harus berpikir lebih kreatif, ini bisa menjadi salah satu cara juga untuk kita mengasah pikiran kita. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal itu saja yang memang membuat stres gitu, tapi ini bisa menjadi pengalih perhatian seperti itu. Jadi malah dipaksa untuk lebih kreatif ya, karena alat-alat terbatas, toko tutup. Iya. Dan harusnya ya, betul. Dan jadi, kenapa?
jadi harusnya lebih mudah untuk menemukan alat-alat di rumah gitu kan, jadi iya ya. Karena sebetulnya kan banyak ya, ya maksudnya selain kegiatan kreatif di rumah gitu, banyak sekarang yang teman-teman yang mungkin salah satu contohnya tadi Nabila cerita ada yang berkebun gitu, yang tadinya kita nggak berpikir untuk bisa menanam kangkung sendiri, sekarang ya udah tanam aja kangkung sendiri di rumah gitu, karena kan manusia kan gitu ya, jadi pikiran manusia tuh terus berkembang gitu, jadi dalam keadaan yang memang kepepet kita pasti biasanya jadi lebih kreatif gitu. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Nevi Lumintang dan Jennifer Leonardo. Yang pertama, pertanyaannya tuh, gimana caranya tetap melakukan hobi dengan positif saat kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir? Lalu yang kedua itu, what activities can we possibly do during quarantine to keep us healthy physically and mentally? Siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Saya. Nabila, silakan Nabila. Oke, jadi kalau dari dua pertanyaan ini, aku ngambil benang merahnya. Jadi gimana caranya mencari aktivitas yang jadinya mencari sesuatu yang positif dan membuat apa kesehatan mental gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri, any kind of art helps us to be more mindful and possibly calm our minds. Jadi sebenarnya dengan practice art aja, kita sebenarnya udah berlatih mindful. Nah, sebenarnya di dalam kondisi kayak gini, practice mindfulness ini yang paling penting karena dia membantu kita untuk lebih aware sama sekitar dan tidak gampang terdistraksi. Nah, karena aku sebagai guru pottery, aku sendiri merasakan kalau pottery ini punya value bisa dipromote dengan mindfulness gitu. Jadi kita udah pakai slogan mindfulness dari tahun lalu dan kita udah melakukan riset gitu kalau di beberapa negara pottery itu udah jadi sesuatu yang untuk increase their well-being dan gak cuma personally tapi juga sebagai lifestyle. Nah, tadi yang aku bilang kalau mindfulness itu sebenarnya kita udah punya nih masing-masing, itu basic human ability kita. Jadi untuk fully present, aware, terus kita lagi apa, kita lagi melakukan apa, dan jadinya nggak overly reactive atau overwhelmed sama apa yang terjadi di sekitar kita, apalagi khususnya di COVID lagi pandemi ini. Terus walaupun sebenarnya mindfulness itu kita sebenarnya udah punya, tapi itu harus dilatih setiap hari gitu. Nah, salah satunya adalah dengan practice any kind of art atau salah satunya pottery. Nah, di sini aku akan dibantu oleh Miss Della untuk menunjukkan salah satu teknik pottery yang promotes mindfulness ini. Silakan Miss Della. Oke, aku akan menunjukkan salah satu teknik pottery yang membutuhkan mindfulness, yaitu teknik pinching. Teknik pinching sendiri itu adalah teknik pottery dengan cara dipijat atau ditekan. Aku akan sambil mencontohkannya dengan cara clay-nya kita buat bulat, lalu kita bolongkan tengahnya, jangan terlalu dalam. Lalu kita tekan-tekan pinggirannya. Nah, hubungan pinching dengan mindfulness itu adalah kita harus fokus pada rasa atau sensori pada clay, dan kita harus repetitif. Nah, kita harus rasakan ketebalannya, rata atau tidak. Dan ini juga harus melatih kesabaran kita supaya ketebalannya sama. Oke, aku akan contohkan cara pinching-nya. Jika ketebalannya terlalu tebal, itu akan mengakibatkan retak pada pembakarannya. Jadi kita harus pelan-pelan hingga ketebalannya sama dan tidak terlalu tipis, kira-kira 1 cm atau 0,5 cm. Aku akan contohkan sebentar. Kurang lebih ratanya akan sama seperti ini. Tuh. Ini adalah teknik pinching. Sekian sharing dari aku. Aku bisa kembali lagi ke Dita. Jadi si kegiatan ini pun bisa dikerjakan sambil melakukan kegiatan lain berarti ya?
Bisa sampai sambil nonton TV. Aku tambahin boleh? Boleh. Jadi sebenarnya kalau yang mau dipromote dari mindfulness ini kan gimana kita fully aware gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari Pinch kita jadi memfokuskan semua indera perasa kita tuh di clay-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau sambil nonton juga bisa, tapi semua indera perasa kita tuh fokus di clay-nya gitu. Jadinya kita belajar fokus di satu hal sehingga kayak bisa nggak berasa time flies gitu sore, tapi jadinya kita aware gitu dengan apa yang kita lakukan saat ini. Iya, mungkin kan itu artinya self-awareness ya, kayak hadir penuh, sadar utuh gitu. Jadi kayak kita mungkin misalkan ada TV nyala gitu, bukan sesuatu acara yang kita tonton gitu. Mungkin kita bisa dengar sambil lalu gitu, tapi kita tetap fokus melihat apa yang sedang kita kerjakan dan hadir penuh di saat itu gitu, untuk bisa menciptakan si mangkok itu jadi rata ya, ininya, pincingnya ya. Mungkin seperti itu kali ya? Soalnya biasa. Kita bisa merasakannya juga. Jadi dengan cara kita nonton, sambil nonton kita juga bisa merasakannya. Apakah ini tebal tipisnya? Iya, jadi kayak fokus ke indera perasanya. Soalnya nanti kalau misalnya kalau sekali nggak fokus, nanti kelihatan gitu di hasilnya. Biasanya jadinya tebal tipis gitu. Jadi emang lebih ke prosesnya berarti ya? Kalau iya, betul. Oke, jadi dari sesi Q&A tadi kita, bisa ditarik kesimpulan, mungkin bisa dijelaskan oleh Miss Tita? Oke, jadi kesimpulannya sih sebetulnya apapun yang kita pilih untuk lakukan dalam masa pandemi ini, kita harus menjaga kebahagiaan jiwa, dan itu bisa dilakukan dengan apa saja ya gitu, maksudnya bisa saja dengan kegiatan art seperti yang barusan kita contohkan, tapi juga bisa dengan menulis, misalkan dengan memasak ataupun berkebun, apapun yang memang dirasa menenangkan hati ya gitu, karena sepertinya ini bukan masa yang biasa, ini masa-masa yang luar biasa, jadi memerlukan kita sendiri juga untuk berpikir lebih keras lagi bagaimana caranya untuk kita bisa tetap berbahagia di dalam masa-masa yang sulit ini. Mungkin boleh aku kasih tambahan? Kita, silahkan. Oh, boleh, silahkan. Jadi sebenarnya yang kayaknya yang paling penting, kegiatan apapun yang kita pilih untuk lakukan, kita harus be mindful sama keadaan kita sekarang gitu. Jadi kitanya nggak gampang stres juga sama informasi-informasi yang lebaran di sosial media, yang mau nggak mau kita harus cek sosmed dong setiap hari. Jadi betul, be aware sama diri sendiri dan mindful sama apa yang kita lakukan setiap hari. Thank you. Mungkin biar tidak merasa bawang, Miss Della boleh. Teman-teman di rumah mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang di karantina juga di rumah. Nah, apa? Ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, tetap produktif aja, jangan makan dengan berita-berita luar yang tidak benar, dan kita harus tetap menjaga mindfulness kita. Oke. Mungkin sekian dulu dari kita ya. Sampai bertemu lagi sesi Q&A berikutnya. Kalau ada, akan ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Pokoknya bisa dibikin polling ya. Instagram, apakah kita harus bikin sesi Q&A lagi atau tidak. Sekian, semoga Q&A ini berguna untuk teman-teman di rumah, membuka ide-ide baru untuk melakukan hal-hal lain selama karantina. Terima kasih, miss-miss semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih, Dipta. Terima kasih, Dipta. Oke, sehat-sehat terus. Bye, sehat-sehat semua, bye. Selamat datang, perkenalkan namaku Ai.
Dan hari ini kita akan menggambar menggunakan teknik ilusi optik atau ilusi visual, yaitu sesuatu yang menipu mata, membuat kamu berpikir kalau kamu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar ada, atau melihatnya secara berbeda dari apa yang sebenarnya. Hari ini kita akan menggambar tokoh pewayangan, yaitu wayang golek. Ini adalah Arjuna, sosok yang karismatik di tokoh pewayangan Sunda. Oke, alat dan bahan. Yang pertama kita butuh kertas. Di sini aku pakai A4, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan kertas yang lebih kecil seperti A5, tidak apa-apa. Kemudian pensil dan penghapus. Kemudian pena atau marker. Marker yang hitam atau yang berwarna dipersilakan. Jika tidak memiliki, kamu bisa menggunakan pensil warna. Dan kemudian penggaris. Oke, di kertasku sekarang sudah ada sketsa wayang Arjuna. Dan kemudian aku akan membuat tanda pada pinggir kertas menggunakan penggaris. Aku beri titik-titik dengan ukuran 0,5 cm pada bagian kanan dan kiri kertas. Kemudian kita buat garis horizontal tipis-tipis menggunakan pensil, yang nanti hasilnya mirip seperti garis yang ada di buku tulis. Untuk bagian wayang Arjuna kita hindari, jadi kita hanya membuat garis di belakang tokoh wayang. Kita sambungkan terus titik-titik yang di bagian kiri kertas ke bagian kanan kertas hingga ke bagian paling bawah. Oke, kita sudah membuat semua garis pada bagian belakang. Sekarang saatnya kita membuat garis pada wayang Arjuna. Namun, karena hari ini kita ingin membuat ilusi optik, jadi kita akan membuat garisnya berbentuk lengkung. Untuk objek yang sekiranya berada di belakang, seperti mahkota Arjuna dan wajah Arjuna, garis lengkungnya kita buat sedikit tipis. Sedangkan untuk objek yang berada di paling depan, seperti pada bagian lingkaran ini dan di sini, kita buat garis lengkungnya lebih melengkung atau lebih dalam. Oke, sekarang kita buat garis lengkung. Aku mulai dari bagian yang mahkota. Kita sambungkan dua titik yang ada di belakang atau dua garis yang di belakang. Kita selesaikan bagian mahkota atasnya terlebih dahulu. Seperti ini kita hubungkan. Perhatikan jarak antar lengkung agar ukurannya sama, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih lebar. Untuk bagian yang seperti ini kita buat lengkungan seperti huruf W. Kita ikuti lengkungannya dan sambungkan dengan titik yang ada di sebelah kanan. Bagian kiri mahkota, kita bayangkan jika garis ini terhubung. Ini kita dapat mengikuti lengkungan yang ada di sketsa. Kemudian pelan-pelan kita transisikan lengkungannya menjadi mengarah ke bawah. Pada objek yang semakin di luar, seperti lingkaran ini, kita buat lengkungannya semakin dalam. Bagian atas mahkota, jika ada garis yang berdempetan, kita dapat menghapus garis yang di atasnya, kemudian dihubungkan dengan garis yang ada di mahkota. Oke, saatnya menebalkan sketsa yang tadi kita buat dengan marker.
Di sini aku menggunakan marker warna biru muda dan warna pink. Biru muda akan aku gariskan pada bagian belakang, dan bagian warna pink akan aku gunakan untuk membuat garis yang ada di wayang. Untuk garis yang paling belakang kita buat tipis-tipis. Kita berdirikan markernya, kemudian tarik garis, dapat menggunakan penggaris seperti yang kita lakukan dalam membuat sketsa, dan hindari bagian wayang. Jadi kita hanya menarik garis pada garis yang di belakang. Diusahakan menarik garis dengan satu tarikan agar tidak ada bekas marker yang menempel. Selanjutnya, kita ganti dengan marker yang berwarna pink dan lakukan hal yang sama pada sketsa wayang. Kita tebalkan lengkungan-lengkungan yang tadi kita buat, tipis-tipis saja. Lakukan garisnya dengan garis yang ada di belakang. Sudah selesai. Perlu diingatkan kembali, kita tidak akan memberikan outline pada sketsa wayang. Jadi seperti outline yang lengkung ini tidak perlu kita buat. Kita hanya perlu membuat garis-garis lengkung yang tadi kita sketsa. Kamu bisa menebalkan bagian alis dan mata. Hanya dua bagian ini saja yang kita beri outline. Jadi tadi kita sudah buat garisnya tipis-tipis. Sekarang kita buat ketebalan pada bagian sisi kanan dan kiri seperti ini. Hanya di bagian kanan dan kirinya saja. Sedangkan bagian tengahnya kita biarkan tipis. Agar garis-garis ini menciptakan efek timbul. Sudah mulai terasa efek timbulnya. Kemudian jika ada dua garis bertemu seperti pada bagian ini, kita tebalkan garis tersebut sehingga terlihat menyatu. Tebalkan pada kedua bagian garis. Semakin ke bawah semakin tebal garis yang kita buat karena menunjukkan ilusi dari gelap. Wajah ketebalannya hanya pada bagian pinggirnya saja, dan sisakan garis tipis yang lebih lebar. Opsional, kamu dapat menambahkan ketebalan pada garis biru disesuaikan dengan ukuran ketebalan garis pink, sehingga garisnya terlihat lebih menyatu hanya pada bagian pinggirnya saja. Hasilnya akan seperti ini jika garis biru yang di belakang diberi ketebalan yang sama seperti garis pink. Ilusi dan volumenya lebih terasa. Step yang paling terakhir, agar ilusinya semakin terasa dan agar volumenya semakin terasa, kita dapat memberikan sedikit arsiran pada bagian wayang seperti ini. Kita berikan arsiran pada bagian yang dekat dengan sketsa wayang atau pada bagian garis. Diberikan arsiran yang tebal, gelap, kemudian digradasi menjadi terang. Untuk membuat gradasi, cukup mengatur tekanan dari pensil. Jika ingin garisnya lebih tebal, tekanannya ditambah. Jika ingin garisnya menjadi lebih tipis, angkat sedikit pensilnya agar garis yang keluar semakin tipis. Kemudian kita selesaikan ke seluruh bagian wayang.
dapat membuat objek wayang Arjuna ini terlihat lebih bervolume dan lebih hidup. Oke, selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7, 8. Dilakukan 4 kali 8. Gerakan selanjutnya, ya, kita sentuhkan tangan kita secara bergantian. Dimulai dengan tangan kanan dulu. Satu, kalau tangan kanan berarti kakinya yang di depan kiri. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali saja kita berputar. Lima, enam, tujuh, delapan. Ragam selanjutnya, posisi tetap, ya, pose tetap. Kemudian kita ayunkan tangan kita. Yang di depan yang diayun, yang di belakang diam di atas ke samping. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti sekarang. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini dilakukan 4 kali dengan arah yang berbeda. Kanan 2, kiri 2. Ya, selanjutnya kita tendang kaki kanan, tendang kaki kiri secara bergantian. Tangannya di pinggang. Ya. Lututnya tetap kita dalam posisi mendak. Kita tendang ke depan. 1 2 3 4. Hop. Kita melenggang ke samping seperti orang berangkat bekerja. 1 2 3, ayo, 4 lagi, 1, tendang, 2, 3, 4, ayo, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yaitu gerakan ekor berputar, tangan tetap di pinggang, kita berjalan berputar, ingat, pinggulnya tetap diayunkan, tangannya juga, bahunya tetap diayunkan juga. 7, 8, 1, 2, 3, 4, Ma 6, 7, 8. Sehabis ekor di tempat, ekor berputar, kita sekarang gerakan memasukkan sayuran atau memasukkan barang ke belakang, ke keranjang kita, ya. Gerakannya cuma seperti ini. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan 1, 2, 3, 4, 8 kali, 5, 6, 7, 8. Ya, kita lanjutkan ya. Gerakan selanjutnya, kita insert tangannya di depan. Insertnya insert kaki. Ya, 1, 2 dari bawah, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan lagi gerakan yang terakhir. Ya, posisinya potong depan. Ya, kaki tangannya satu depan, tangan satunya mukul. Potong satu, dua, tarik, tarik di bawah. Hop, kepalanya digerakkan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang terakhir, dibuka ke depan. Berputar. Satu, dua, tiga,
Halo semua, kami dari Genara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk membatik dengan menggunakan pemutih. Alat-alat yang digunakan antara lain adalah kuas, pensil, potongan kain, gunting, air bersih, cairan pemutih, dan tisu. Untuk kali ini, kain yang akan digunakan berbahan katun yang biasa digunakan untuk bahan kaos. Dan jika ingin mencoba terlebih dahulu, bisa dipersiapkan potongan kain yang lebih kecil seperti ini untuk mencoba pola yang ingin dibuat nantinya atau mencoba bagaimana cara menggunakan kuas dengan cairan pemutih sebelum mencoba ke bagian yang lebih besar. Oke, kita akan memulai kegiatannya. Bahan kali ini yang saya gunakan berwarna hitam. Jadi untuk membuat sketsanya bisa dipakai pensil warna berwarna putih atau menyesuaikan dengan warna kain yang kalian gunakan. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat batik mega mendung dari Jawa Barat. Jadi bisa dibuat sketsa batiknya, tidak perlu terlalu tebal, yang penting cukup bisa terlihat saja. Tapi jika sudah yakin, ini kita akan memulai dengan menggunakan kuas berukuran kecil seperti ini. Untuk mencoba-coba terlebih dahulu, bisa diterapkan di bahan yang lebih kecil, di kain perca yang lebih kecil, agar bisa mengatur kekuatan tekanan kuasnya sebelum ke bagian yang lebih besar. Dan bisa dilihat warna yang dihasilkan oleh cairan pemutih dan berapa banyak cairan pemutih atau berapa lapis yang harus dilakukan nantinya. Untuk kain hitam, yang terjadi warnanya seperti ini setelah kena cairan pemutih. Dan setelah selesai digambar, bisa dilebarkan kainnya, jangan dilipat, jadi hanya satu lapis saja, jangan ditumpuk. Kemudian bisa dimulai. Tidak perlu terlalu tebal, bisa dicoba tipis-tipis terlebih dahulu, karena nantinya pun bisa ditebalkan jika ada garis-garis yang kurang mulus. Semakin tipis kainnya, semakin cepat reaksi yang bisa kita lihat. Seperti ini, dia langsung terlihat pergantian warnanya. Dan jika ingin dikombinasikan dengan menggunakan kuas yang besar juga bisa. Namun jika belum yakin bisa menggunakan kuas kecil terlebih dahulu untuk membuat poin-poin dari gambar atau pola yang ingin digambarkan di atas kainnya. Warna yang akan dihasilkan seperti ini. Dia tidak terlalu putih untuk saat ini. Kemudian kurang lebih hasil akan seperti ini jika sudah selesai. Dan untuk yang ini
hanya dilakukan dengan satu lapisan. Untuk yang ini dilakukan dengan 5-6 lapisan, jadi bisa terlihat sedikit berbeda. Terang warna yang dihasilkan oleh cairan putih jika dilakukan berlapis-lapis. Dan untuk tekniknya sendiri, bisa menggunakan kuas seperti yang tadi sudah dicontohkan. Bisa juga jika ingin membuat pola bulat-bulat, bisa menggunakan bagian belakang kuas seperti ini. Atau menggunakan bagian belakang pensil yang ada penghapusnya. Jadi bisa sedikit menyerap. Seperti ini. Dan kemudian bisa dicoba juga di berbagai jenis kain. Untuk kain katun akan seperti ini. Dan bisa dicoba juga, ini contoh kain katun lainnya, dan bisa dicoba di bahan jeans. Untuk di bahan jeans bisa terlihat warna yang dihasilkan sedikit lebih putih karena warna dasar birunya ini. Dan sekian, bisa dicoba di rumah untuk mengisi hari-hari kalian. Terima kasih. Kami dari Ganara Art hari ini akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu ragam hias khas dari Jawa Barat, yaitu motif batik ganasan. Motif batik ganasan adalah motif batik yang terinspirasi dari buah nanas yang menjadi salah satu komoditi khas daerah Subang. Teknik yang akan kami kenalkan adalah teknik stamping atau teknik mengecap yang menggunakan media styrofoam. Kemudian, cat yang digunakan adalah pewarna makanan sebagai alternatif dari cat akrilik atau cat air. Peralatan yang dibutuhkan adalah pewarna makanan berwarna biru atau oranye,
kemudian tisu, sendok, pensil, gunting, kertas polos, dan styrofoam sisa. Seringkali kita membawa makanan dari luar dan styrofoam sisa ini bisa kita gunakan kembali, kita daur ulang kembali menjadi sebuah karya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat sketsa nanas pada kertas. Kemudian, kita pindahkan sketsa pada styrofoam. Bagian yang digunakan adalah bagian datar dan bagian yang tidak ada tulisan. Setelah itu, kita buat sketsa yang sama pada styrofoam. Kemudian, kita tebalkan sketsa kita agar kita mendapatkan bagian yang cekung dan timbul. Bagian yang cekung dan timbul ini tidak akan menyerap cat, sehingga akan tercipta bagian yang negatif dan yang positif. Jika dianggap sudah cukup cekung, kita rasakan dengan jari kita apakah sudah cukup. Kemudian kita gunting menjadi 3 bagian. Yaitu bagian yang atas, bagian buah, dan ekor. Kita sudah mendapatkan 3 bagian, bagian ekor, buah, dan atasnya. Sekarang kita akan mulai mengaplikasikan guntingan ini ke dalam kertas. Kita akan memerlukan 2 buah kertas, yaitu kertas yang akan dijadikan sebagai alas dan 1 bagian lagi untuk mengecapnya. Kita teteskan pewarna makanan pada bagian yang diinginkan. Kemudian ratakan dengan sendok. Kemudian kita cetak pada kertas sambil diusap pada seluruh sisinya.
Setelah itu, kita angkat. Lakukan lagi hal yang sama pada bagian ekor dan atasnya. Oke, batik ganasan sudah jadi. Karya ini bisa kalian jadikan sebagai kartu ucapan, misalnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kalian yang saat ini sedang berjauhan. Selamat mencoba!